Ada yang benar-benar setuju itu. Taat Tuhan jauh lebih penting dari apa saja yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan yang kelihatan luar biasa. Sebentar lagi Tuhan bilang, kita semua berdiri di depan Tuhan. Dan dia hanya peduli satu hal, apakah hubungan kamu dengan saya asli. Kamu kenal dengan saya dan taat dengan saya dan sangat-sangat peduli kebenaran saya, apa yang saya ingin untuk kamu. Itu hatimu atau kamu orang baik, diajar baik, orang Kristen baik, apalagi taat, apalagi bijak, apalagi reputasi orang Kristen luar biasa, memimpin luar biasa, maju luar biasa di dalam budaya Kristen hari ini. Apa hidupmu yang nanti berdiri di depan Tuhan? Ayat 23, karena kamu menolak firman Tuhan. Kenapa bicara begitu keras Tuhan? Jangan begitu ya. Kamu menolak firman Tuhan, dia bilang. Saul bilang, saya tidak menolak firman Tuhan, apa saja saya lakukan firman Tuhan. Apalagi saya tambah. Saya tambah, saya tolong firman Tuhan. Dan saya ambil yang terbaik, pasti Tuhan senang. Dengan, karena perintah Tuhan apa? Jika kasih offering harus yang terbaik ya, tidak boleh domba yang sakit, tidak boleh sapi yang ada ini salah atau itu salah. Harus yang terbaik, saya ambil yang terbaik untuk Tuhan. Karena kamu menolak firman Tuhan, menurut saya Tuhan bilang, Tuhan juga menolak kamu sebagai raja. Itu saja yang dia lakukan yang salah. Sekali lagi seperti tidak adil ya, tidak begitu salah. Apa saja khusus berbanding dengan Daud. Tapi Tuhan bilang itu saja. Apakah kita ada pikiran seperti Tuhan atau kita sudah sangat biasa ikut dunia saja? Apa yang terbaik yang Tuhan mau dari kamu? Ya, nanti sebentar lagi hari ini Tuhan mau kamu kasih apa di dalam ini setiap kali ini jalan atau ada ini atau ada itu. Ya, apakah Tuhan mau yang kelihatan terbaik? Ingat firman Tuhan? Markus pasal 12. Satu perempuan hanya kasih 2 duit. Ya, mungkin 100 rupiah atau mungkin lebih kecil dari 100 rupiah.